Welcome back teman-teman di Grid Otomotif sama Adit kali ini. Nah, hari ini edisinya hitam-hitam semua. Hostnya pakai baju hitam, mobilnya hitam, ownernya juga full hitam. Gila ya, kita kompakan nih, padahal gak janjian. Bahkan videografernya bajunya sampai sepatunya hitam semua. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dong. Nama lu siapa nih? Perkenalkan, nama gue Fidrian Nabil Afwan. Lebih dikenal Ipit biasanya. Ipit, iya. Panggilan akrabnya Ipit ya. Oke, bro Ipit. Kali ini dia bawa BMW X1 ya. X1. Ini yang generasi awal tapi yang facelift ya. Oke. Ini lu punya dari tahun berapa? Gua punya dari baru. Dari baru ya. Kebetulan awalnya ini mobil nyokap gua. Lusur nih. Iya. Apa emang udah malas aja nyokap nih pakai mobil ini? Enggak, tadinya gua pengennya E46. Terus enggak dikasih karena katanya terlalu tua kan. Akhirnya gua bujuk orang tua gua buat ini buat gua. Oh, gitu. Akhirnya kasih aja. Win-win solution ya teman-teman ya. Orang tuanya gak usah beli mobil baru, terus juga udahlah yang ada aja lo pakai nih gitu kan. Sama-sama BMW, sama-sama ganteng juga. Dan emang modifikasinya ganteng juga nih. Makanya gue mau ngomongin soal modifnya seperti biasa, tapi secara konsep ini pengennya lu arahnya kemana? Soalnya gue lihat kan ceper, terus ada roof boxnya juga nih. Arah-arahnya kemana nih? Gue pengennya ini buat harian sebenarnya sih. Gue ngambilnya konsepnya statik. Statik ya? Static stance. Static stance, oke deh. Jadi pengennya ini ceritanya rebah teman-teman, tapi setup kaki-kakinya statik. Di awal ketemu sama Ipit, gue nanya, emang umur lo berapa? Kok masih main statik gitu? Kalau gue pribadi ya mungkin sama teman-teman yang seumuran gue, kayaknya wah gila udah pegel banget nih main statik nih. Gue sih respect sama teman-teman yang main statik, berarti pinggangnya masih kuat. Oke. Jadi arahnya ke situ ya. Nah, kita ngomongin langsung ubahannya aja deh. Kalau dari bagian depan nih, bagian ada nggak ubahan? Paling cuman pemanis-pemanis doang. Pemanis aja ya. Kayak ini mungkin di wrapping hitam. Oke. Ini di hybridin sama dikasih stiker oranye ini biar agak manis. Oh, iya. Di sampingnya ya. Iya. Ada kesan-kesannya lah biar nggak monoton gitu. Iya, benar. Kan? Kalau aslinya dia chrome bukan sih? Iya, ini chrome. Ini silver, ini juga di delete chrome-nya. Oke, jadi ada chrome delete ya. Iya. Cuman memang masih ada kayak di roof rail apa. Ntar kita bahas lah satu-satu. Kenapa ada yang di chrome delete, ada yang enggak gitu. Di depan itu aja ya. Udah, itu aja sih. Banyak sama berarti di mana? Manisnya. Oh. Dummy washer lamp. Iya. Perlu juga ya, Dek. Biar manis aja, biar enggak polos aja, ya. Bener. Kalau polosan kayaknya ada yang kurang aja. Iya. Kan? Kalau versi luarnya ada yang beneran washer lamp-nya ada. Dummy, gitu bukan kan. Dummy ada. Jadi ntar dia nyemprot tuh air tuh ke headlamp lamp-nya. Iya. Bukan ke dalamnya teman-teman, ke covernya aja gitu biar lebih bersih. Oke. Kalau gue lihat dari tampilannya ini banyakan sih soal kaki-kakinya nih. Ini kayaknya lebih menarik kaki-kaki. Makanya gue pengen ajak kalian geser yuk ke samping. Ini setup kaki-kakinya. Jadi kasih lihat dulu ke kalian. Ternyata tampilannya begini ya. Lu mungkin sengaja nggak bikin ini terlalu pendek ya. Ini biar udah ekstrim banget gitu. Ini udah maksimal segini. Udah pol banget ya. Yang depan pernya sisa satu ulir. Wah, gila. Udah terus. Udah nggak main, cuman formalitas aja. Iya. Pernya. Syarat aja ya biar ada. Iya, syarat aja. Belakang? Belakang masih banyak, cuman keras di belakang. Oh gitu, emang udah terlanjur kayak begitulah ibaratnya gitu kan. Sebenarnya kalau mau di custom apa segala macam, mau lebih pendek lagi bisa lah ya. Kalau kita ngomongin custom teman-teman, tapi ini masih dengan apa setup yang bawaannya, terus di custom kaki-kakinya sedemikian rupa, ini udah paling ngepol banget. Ya. Oke, jadi racikan suspensinya diapain aja? Yang depan sisa pernya satu ulir, custom per, terus chambernya custom, digedein lubang si dudukan shockbreaker atas ya. Yang belakang custom spring juga, per juga, sama chamber dicamberin. Chamber juga ya. Nah kalau lihat chambernya teman-teman sebenarnya lebih lumayan miring yang belakang nih. Yang belakang chambernya berapa? 6. Minus 6. Minus sampai 6 ya. Lumayan sih, kalau yang depan masih lurus apa chamber juga? Chamber, cuman kayaknya kecil ya. Lumayan miring sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi emang nggak semiring yang belakang ya. Iya. Ada, kenapa lo bikin kayak gitu? Ini, biar sebenarnya gue tuh pengennya ngejar fender tulips tadinya awalnya.
Cuman berhubung ini fendernya plastik, nggak bisa. Oh gitu. Bingung ya ngakalinnya. Iya. Ya? Mau nggak mau nyentuh-nyentuh custom nih, rombak-rombak, coak-coak, ganti ini itu segala macam. Bener. Kos gitu kan? Nambah, kerjaan nambah, akhirnya nunggu dulu nih, entah berapa lama gitu kan. Kita nggak bisa nebak lah ya, kadang-kadang kalau custom tuh ada trial and errornya juga kan. Nggak, belum tentu seminggu dua minggu tuh kelar gitu ibaratnya. Oke deh. Kalau soknya masih aslinya apa ganti juga? Soknya masih aslinya. Masih aslinya? Masih aslinya. Nggak ada perubahan dari dudukannya? Nggak ada sama sekali. Berarti dudukan atas sama bawah sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya? Nggak ada. Cuma main di pair aja loh ya? Oke. Di pelek nih, peleknya sabi sih nih. Ini monoblock apa pelek tupis apa gimana? Enggak. Ini sebenarnya rep equip 05. Oke. Ring berapa nih? 18? Ring 18. Kayaknya. Lebar depan? Lebar depan 8,5. 8,5. Belakang 9,5. 9,5. Belang ya? Belang. Terus yang depan ET-nya 30, yang belakang 38. Oh, sebenarnya beda tipis-tipis ya? Ya. Kalau kasat mata biasa, lihatnya kayak gak ada perbedaan lah gitu ya? Iya, terus untuk PCD-nya juga aku pakai adaptor nih, 5120 ke 5114. Oke, PCD Jepang ya. Iya. Jadi kalau misalnya Eropa ya biasanya kalau nggak 120, sekian atau ada lagi ya, gue lupa ada berapa aja ya. 112 ya biasanya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini diganti pakai adaptor jadi 114. Iya. Cuma ya, lubangnya tetap 5 ya. Bener, tetap 5. Oh. Biar maksudnya kalau gue mau ganti konsep opsinya banyak ya. Ya, gue ngerti itu. Soalnya emang kalau ngomongin spek-spek Eropa gitu ya, PCD-nya, kalau kita ngomongin pilihan pelek tuh kayaknya nggak banyak gitu kan. Ya. Mungkin ada pilihan tapi yang biasanya double PCD gitu. Betul. Jadi lubangnya ada 10 berarti ya. Ada gitu. 10. Jadi ada pilihan. Nah, 114 itu umumnya memang banyak sih opsinya dan apa ya, pilihan desainnya juga variatif gitu kan. Brand dan desainnya tuh variatif. Make sense sih alasan lo kenapa dibikin kayak gitu. Tapi so far dengan adanya adaptor, ada kendala nggak? Nggak ada, aman-aman aja nih. Lo udah pakai adaptor berapa lama? Dari udah 3 bulan sih ini. 3 bulan? Nggak ada kendala sama sekali? Nggak ada. Oke, jangan sampai lah. Jangan sampai. Makanya gue tanya dulu nih, oh 3 bulan masih oke nih. Mungkin ya sesekali lah ya, perlu kontrol lah ya. Namanya kan pasti. Juga kan udah ini nih, apa ada tambahan sambungan gitu kan. Bukan sesuatu yang normalnya lah ibaratnya. Oke, oke. Nah, tadi pelek udah, bannya belang juga nggak spek? Belang. Kalau bannya mereknya beda malah. Malah mereknya beda juga, tapi size-nya beda juga pasti? Beda. Okay. Yang depan 21535 R18, yang belakang karena lebarnya 9,5, pakai 225. 35, 18. Oke, 225 ya, lebih lebar ya. Iya. Cuman meskipun gitu ini cukup menarik nih. Iya. Ala-ala apa anak-anak yang mau main stance terus fender tulips, bannya narik-narik gitu kan. Iya. Ini kalau misalnya dari nggak ada angin ini mesti ditembak dulu kan. Oh, iya. Kalau nggak ditembak nggak bisa nih. Nggak bisa. Oke, oke. Ban kalau rem ada perubahan nggak? Nggak ada sama sekali, remnya masih standar. Masih standar ya. Berarti sebenarnya banyakan lu pikirnya itu di setup kaki-kakinya ya, di pairnya apa bikin cambernya gitu-gitu ya. Oke. Di eksterior, nah tadi kan lu bilang di depan ada apa chrome delet gitu. Ya. Nah ini kenapa dia masih dibiarin nih silver chrome ini? Gini? Karena kalau misalnya gua itemin nanti mati warnanya. Jadi aneh ya. Iya. Biarin lah gitu. Ini juga tuh nggak ngeganggu banget kan. Iya. Keren sih, gua suka sih. Jadi masih ada variasi warnanya juga. Kalau item banget, mungkin bisa aja cakep gitu kan. Tapi tergantung. Kalau mungkin diipit, konsepnya lebih cocok begini ya. Mm-hmm. Terus pakai wale. Nah ini crossbarnya juga sama. Nah ini dia speknya yang gimana nih roofboxnya? Ini tuh berapa liter ya, lupa. Tadinya nggak dipasang di sini, Gue nemu di gudang bekas Pajero gue. Jadi banyak barang-barang ini nganggur nih, sikat gitu kan. Okay. Pas lagi gue coba roof rack-nya dulu, kok manis ya, ditambahin lagi roof box, tambah manis. Jadi gini, gue sih ngeliatnya ya kalau ngomongin masang roof box, yang penting tuh proporsinya antara si atap sama ukuran dia kan? Iya, nggak terlalu melebihi panjangnya. Nggak ngelebihin atau malah nggak kekecilan juga gitu. Jadinya kelihatan tuh kalau dari samping sih gue suka ya. Dan ini juga walenya. Wale lagi, whale-nya.
yang modelnya agak pipih gitu kan. Iya. Karena ini mobilnya meskipun dia SUV teman-teman, gak sebongsor itu kan iya, dimensinya. Jadinya kayak cocok gitu dikombinasiin sama roof box yang pipih kayak gini. Oke. Apalagi ya? Di belakang ada ubahan enggak? Belakang cuman di LED chrome doang. Chrome di LED juga sama itu. Simpel banget ya. Ini juga kan asalnya silver nih. Iya, benar. Ini juga chrome di LED ya. Kita ngomonginnya di sini aja deh, enggak usah pindah posisi karena gue pengen teman-teman yang lain nikmatin juga posisi mobil lo dari samping kayak gini. Kalau ke depannya ada nggak planning buat entah ubah apa, entah mungkin kaki-kakinya mau diubah lagi, looknya ada ditambahin ini itu, ada nggak planning lagi? Ada. Gue rencana kedepannya mau nambahin ini nih, biar agak keluar. Oke. Si adaptor mungkin kalau nggak spacer knock ya. Terus udah gitu gue chamberin lagi. Terus belakang juga gue keluarin. Gue chamberin lagi, cuman ininya nih paling harus digerinda ya. Si fendernya iya, ya? Sedikit nih dalamnya. Lu pegang aja deh. Dalamnya ya. Oke. Kalau di umum yang dilakukan kan di roll ya. Iya, di roll. Kalau ini kan enggak bisa. Space-nya ini enggak bisa ya. Mau enggak mau sebenarnya kalau enggak kayak gitu ya gimana ya? Ya custom sih ya ibaratnya di custom lagi gitu fender-fendernya entah dibikin white atau gimana gitu kan. Banyak temen gua Livina X Gear biasanya. Kan sama tuh fendernya plastik kan? Iya. Yeah. Banyaknya dijadiin daging. Oh, dijadiin plat. Jadi nambah ya. Iya. Oke. Itu mungkin juga tips nih buat teman-teman yang masih main statik, terus mau setupnya, mau fitmentnya fender to lips gitu kan. Biar pole-nya gimana nih? Iya. Oke deh. Kayaknya itu aja obrolan gua sama Ipit kali ini. Cukup seru sih bahasnya. Kalau gua ngeliat sih mobil-mobil kayak gini sempet ini ya, zaman-zamannya. Kemarin suhu-suhu bikin mobil tapi wagon ya. Iya, kalau ini ala-ala wagon lah. Ngomongnya kayak stance touring gitu kan, karena ada roof box. Ini sepintas mirip wagon, tapi emang dia DNA-nya SUV teman-teman. Ah, yang buat mau ngepoin lagi progresnya dari mobil X1-nya punya Ipit, boleh follow IG-nya di mana, Pit? Fidrian Ipit _. Oke, ntar ada di sini teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram-nya Great Automotive di sini, @greatautomotive. Jangan lupa kasih komentar yang keren, soalnya ini mobil keren banget. Asik sih ngeliatnya, gue liat fitmentnya. Terus juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang suka video modifikasi mobil dan di-subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.